Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TRD Production bersama saya Tony. Pada video kali ini aku akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya bagaimana cara menggunakan Google Maps. Nah ini khususnya untuk pengguna perempuan ya teman-teman. Seringkali kita menjumpai bahwa ketika kita menggunakan Google Map ada yang masuk ke jalan tol. Nah untuk itu aku akan memberikan tips atau memberikan cara untuk kalian yang belum tahu caranya menyeting Google Map agar tidak masuk ke jalan tol ya, apalagi ketika kalian menggunakan motor ya. Ini perhatian untuk pengguna motor ya, tidak boleh memasuki tol ya karena memiliki roda 2. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pastikan Google Map kalian terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Ya, jadi di sini saya sudah membuka Google Map-nya. Langsung saja ke tujuan, misalnya ke Bawen misalnya. Terminal Bawen. Oke. Ke Terminal Bawen. Terminal Bawen. Oke. Di sini kita masuk ke rute. Oke. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada dua rute ya. Ada rute tol dan ada rute konvensional, jalan konvensional. Jadi, di sini jika kalian menggunakan motor, kalian harus pencet di motor ya. Setelah itu kalian setting ya. Setting di sini opsi rute. Nah, hindari jalan tol. Nah, ini yang harus teman-teman centang ya, khususnya pengguna perempuan ya. Ini ya, atau ya siapa saja deh. Ya, ini yang harus kalian centang. Selesai. Nah, langsung ini. Kita tidak masuk ke jalan tol ya. Ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi tutorialnya. Kita ke Terminal Bawen. Di sini ada dua opsi. Nah, kalian pilih motor di atas kalau kalian menggunakan motor. Kalau kalian menggunakan mobil tapi nggak pengen masuk jalan tol, nanti dicentang di sini. Tetap menggunakan mobil atau motor, aku pilih yang motor dulu. Terus opsi rute, hindari jalan tol ini dicentang. Setelah itu selesai. Nah, kalian tidak akan masuk ke jalan tol. Itu aja tutorial dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan ketika menggunakan Google Map kalian paham ya caranya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila bermanfaat. Dan silahkan kalian share ke teman kalian yang baru menggunakan Google Map ini ya, atau tidak tahu caranya menggunakan Google Map ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.